Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap simpatisan, anggota, kader, dan jajaran pengurus PDI Perjuangan, alhamdulillah sore hari ini di tengah kesibukan Ketua DPC Surabaya memimpin rapat secara daring, saya diperkenankan untuk menyerahkan bantuan atas kepedulian Ketua DPR RI, Ketua Fraksi, dan seluruh jajaran pimpinan PDI Perjuangan untuk reses kali ini. Setiap anggota minimal menyerahkan 2.000 kemas ya, masing-masing 5 kg beras premium. Mohon Pak Adi Sutaryono yang biasa dipanggil Pak Awi untuk menerima secara simbolik ini bantuan beras dari pimpinan DPR RI. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bambang Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Mas Bambang Dea, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Surabaya Sidoarjo. Saya Adi Sutaryono, berterima kasih sudah menerima bantuan beras dari pimpinan dan anggota DPR RI, kemudian dari Puan Maharani, Ketua DPR RI. Beras ini akan kami salurkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan di Kota Surabaya. Semoga kesehatan, keselamatan selalu menyertai Mbak Puan dan seluruh pimpinan dan anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, terutama juga Mas Bambang Dea dalam karya-karya pengabdian di masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Merdeka.